Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Sebos Project. Kali ini saya akan membuat video yaitu mengenai service drone atau tempat service drone. Nah, kebetulan kemarin saya melakukan service drone yaitu bertepatan di Rumah Drone Malang. Terima kasih buat Rumah Drone Malang karena sudah menerima dan menservis dengan baik drone saya itu DJI Phantom 3 standar. Nah, langsung saja kita unboxing drone DJI Phantom 3 standar yang habis diservis oleh Rumah Drone Malang. Oke, langsung saja kita buka. Oke, sekedar info, jadi Rumah Drone Malang atau rumah servis di Malang itu bertepatan di perumahan Tidar Permai. Ini di sini alamatnya, nanti langsung saja kalian bisa hubungi kontak di bawah juga. Oke, langsung saja kita buka drone-nya. Oke, Rumah Drone Malang kemarin itu mengirim unit drone-nya menggunakan si cepat. Itu saya juga rekomendasi karena si cepat itu pengirimannya sangat, pokoknya cepat, namanya juga si cepat, pengirimannya pasti cepat. Oke, ini penampakan dari drone DJI Phantom 3 standar. Nah, saya recommended banget kalian service itu di Rumah Drone Malang. Kalian bisa cek IG-nya di Rumah Drone ID. Atau kalian bisa langsung cek di kontak tadi. Oke, langsung saja kita buka kembali unit drone. Jadi yang pertama ada remote-nya. Ya, remote-nya juga dibawa kemarin, tapi baterainya kata pihak admin Rumah Drone-nya nggak usah dibawa. Jadi kemarin dibawa aja remote-nya sama unit drone. Oke, kemarin juga saya pesan tambah yaitu tali remote. Gini, kita buka dulu. Ini kemarin saya pesan juga di Rumah Drone Malang. Itu harganya cukup murah, yaitu Rp30.000. Sangat bagus. Oke, karena sudah habis, kita langsung simpan aja kardusnya. Nah, ini unit drone-nya, DJI Phantom 3 standar. Nah, pihak Rumah Drone ID Malang itu membungkusnya secara gini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini berfungsi supaya gimbalnya tetap pada posisinya dan tidak copot atau patah. Nah, langsung saja kita buka. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Rumah Drone ID Malang karena sudah menservis drone-nya dengan baik. Jadi ini penampakan drone-nya.
saya ambil dulu baterai buat coba. Lama banget baterainya disimpan. Di video berikut saja saya lakukan penyobaan. Nah, di sini cukup video unboxing dari service rumah drone ID Malang. Terima kasih buat rumah drone ID Malang. Dan buat kalian bisa langsung lihat atau follow Instagram rumah ID Malang atau di bawah sini. Dan jangan lupa share, like, and subscribe video ini agar bisa memberikan tips-tips, tutorial, dan info-info seputaran drone atau lain-lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan apa? Terima kasih. See you next time in video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.